AOE ya, bagus banget. Tuh, kan. Sakit cuy ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer satu No Gap No Life cuy. Tentunya di game RTD Gear Fusion lagi. Dan di sini ya, sudah hari sekitar hari keberapa sih gue di sini ya main? 7 hari lebih kali ya. Dan di sini gue sudah mencapai battle pointnya itu 16.000 ya untuk battle point. Dan karakter keempat gue yang gue bintang 6 itu si Ruri cuy. Nah si Ruri ini tinggal gue build lagi cuy ya untuk dimaksin, karena lagi proses ya untuk si Ruri. Kenapa si Ruri yang gue bintang 6-in ya? Karena si Ruri itu bagus sih kalau menurut gue cuy. Karena juga dia meta juga di arena sekarang cuy. Skill-skillnya juga AOE ya. Gue suka sama karakter yang skill AOE cuy. Kayak si Ruri ini contohnya ya. Dari skill 2 dan juga skill ultimate-nya cuy ya di sini. Bisa ngasih satu tambahan turn lagi ya. Itu bagus banget sih kalau menurut gue cuy. Untuk si skill 2-nya juga sama AOE ya. Untuk skill 1-nya dia single target ya. Untuk skill 1-nya. Oke, di sini kita bakal lihat gear-nya dulu ya untuk Ruri gue cuy. Untuk gear Ruri di sini gue pakai attack sama critical ya. Attack sama critical. Attack-nya di sini dapat 3400 ya. Ini gue pakai gear-nya itu yang dari gratisan ya, misi itu. Terus speed-nya 119, critical-nya 75%. Terus critical damage-nya 188%. Hampir 200 ya. Kalau misalkan gue pakai ke yang punyanya si Gingga ya, itu bisa nembus si 200 si critical damage nya cuman gue pakai dulu yang ini ya, nanti tinggal cari lagi yang bagus nih. Di sini juga gue udah dapat yang bagus nih ya, untuk substatnya nih bagus-bagus tuh ya, dapat emas ya, lumayan banget cuy. Ini tinggal gue naikin lagi levelnya sampai ke level 60, langsung teknologi pas 6 nya langsung dimaksin juga cuy. Apakah rugi cuy untuk upgrade si Ruri sampai bintang 6? Kalau menurut gue sih nggak rugi cuy ya, karena si Ruri juga bisa buat jangka panjang sih. Kalau menurut gue ya cuy, nggak rugi juga karena meta juga dia cuy. Di sini untuk Ali sudah bintang 6, terus juga sudah sampai pas 6, si Shura juga ya udah kemarin-kemarin, si Gingga juga udah sampai ke pas 6 sama bintang 6 ya. Di sini langsung dapat 16.000. Sebenarnya sih bisa sampai 17.000 kali ya, karena di sini gearnya itu masih belum ada yang ke build ya gearnya. Nah masih belum ke build bener-bener nih ya, masih kurang cuy untuk si gearnya nih, belum plus 15 semua lah. Kalau di si Gingga udah lumayan nih ya. Jadi buat yang mau build si Ruri ya, itu bagus banget ya, gue saranin, cocok banget cuy buat yang suka AOE nih kayak si Ruri ini contohnya. Jadi gue dapat tambahan lagi ya, attack sama critical di sini. Lumayan 16.000 ya. Seharusnya gue tuh metanya pakai meta kayak gini aja ya. Si Timmy sama Grace harusnya, cuman ini masih belum gue build lagi nih si Timmy-nya ini. Timmy-nya sama si Grace-nya masih belum dibuild lagi nih. Harusnya Timmy-nya gue naikin lagi bintangnya cuy. Tapi gue fokus dulu ke Ruri ya. Ke Ruri di sini, baru lanjut ke Timmy nanti. Buat dapetin speednya ya. Buat dapetin speednya cuy, sampai 200 lah. Soalnya paling tinggi di sini speed Alice 174 ya. Jadi masih cari speed lagi. Rata-rata speed di arena itu sampai 200 cuy. Udah sampai 200. Kita bakal coba langsung nih di arena sini ya. Gue sudah sampai di kolonel ya, Lieutenant kolonel tier 2. Kurang satu tier lagi ya buat sampai ke kolonel. Ini Lieutenant ya, bukan kolonel. Lieutenant kolonel sama kolonel beda cuy. Oke, kita bakal coba di sini ya. Yang ini dulu. Ya 13.000 lah. Kita jajal dulu cuy. Soalnya kalau kalah speed sama aja nih. Rata-rata udah 200 cuy. Speed di arena rata-rata udah 200 ya, 200 lebih lah. Itu parah banget sih. Udah gede banget speednya. 170 aja masih kalah cuy speednya. Oke, menang speed, mantap.
ini gue pakai si Grace dulu ya. Wah, si Rurinya lupa dibawa, cuy. Waduh, si Rurinya lupa dibawa ini. Oh, kalau lift ntar kalah lagi. Kita lanjut aja deh, gaskan. Oke. Set, nah kurang sakit juga ya untuk si Grace gue nih. Darahnya tebel-tebel dia. Oke, si Asuranya harusnya gue taruh depan tadi. Oke, langsung kita ultimate aja ya. Harusnya si incer alisnya dulu cuy. Oke. Set, nggak mati ya. Masih kurang sakit. Oke, Asuranya ulti. Set, set, set. Oh gila, sakit banget Asuranya. Asuranya sakit banget cuy. Oke. Wah, Shinobu. Oke. Tuh aja. Ini bagus juga nih dia line up-nya. Oke. Set. Mati. Mati lagi Gingganya. Wah, enggak mati Gingganya. Langsung mati ya ultimate sama Grace langsung mati nih. Sip, mati. Wah, enggak dapat trigger dia Shinobunya. Oh, dapat cuy. Dapat. Mati deh. Oke, nice, menang. Fix ya. Si Rurinya lupa gue bawa lagi. Mati dong. Si Grace-nya. Sakit banget. Si Gingganya sakit banget, cuy. Gila, si Gingga emang gue fokusin sih. Critical sama critical damage-nya udah lumayan. Oke, langsung coba yang ini ya. 15.000 nih dia battle point-nya. Kita ganti dulu line up-nya. Wah, wow, line up gua 14.000, mantesan. Kita pakai yang ini ya. Pakai yang 16.000 nih. Enggak tahu menang atau enggak. Kalau gua kalah speed. Kalau gua kalah speed, gua kalah sih kemungkinan ya. Kalau gua kalah speed. Kita lihat dulu deh. Untuk si metanya dia kayak gimana nih? Semoga enggak ada Grace. Tadi gua enggak lihat lagi ada Grace atau enggak. Oh, enggak ada Grace, cuy. Kalah speed kan gua. Ini berarti dia 200-an nih speednya. Ush, gila sakit banget 04-nya. Wah. 04-nya sakit banget, cuy. Wah, gila sih ini pakai hero gratisan juga GG ya. 04 sakit banget. Nah, mati loh. Udah mati gue. Oh, kan kalah speed. Kalau kalah speed kayak gini, cuy. Ini pembalap semua racing, semua meta racing ini. Wah, kalah cuy. Kalah speed ya. Gila sakit banget cuy. 40.000. 04-nya AOE di ultimate-nya. Emang parah cuy kalau AOE itu. Oke, kita bakal cari lagi deh, coba satu kali lagi. Gua mau coba lagi nih. Tadi terlalu menang speed dia. Ini ada si Grace juga nih. Kita coba nih. Oke, kita pengen, gue pengen lihat si Ruri gue cuy ya, ultimate Rurinya. Oke, kalau kalah speed sih emang kayak gitu sih, otomatis cuy. Apalagi DPS dia satu kali ult dia udah sekarat semuanya. Oke, menang speed langsung gue ke Ruri ya. Ini Rurinya masih belum gede sih damage-nya, semoga aja kuat ya. Oke, ultimate Ruri. Set. Oke, belum ada yang mati. Skill 2 lagi ya. Ini skill ultimate kan dapat 1 turn ya. Makanya dia bisa langsung ultimate skill 2, cuy. Skill 2-nya juga AOE ya. Bagus banget. Tuh. Kan. Sakit cuy ya. Sakit banget. Critical semua. Langsung mati deh. Kayak penggantinya si Grace lah kalau enggak ada Grace. Oh, rata cuy ya, langsung. Kalau misalkan tadi gua menang speed ya, itu bisa gua menang tadi. 32.000. Oke, siap. Masih belum maksimal soalnya. Kritikalnya juga masih kecil. Itu cuy ya. Makanya si Ruri ini banyak banget dipakai di arena cuy, meta-meta sekarang. Banyak yang pakai si Ruri. Nah, tuh. Ranking 1 aja pakai si Ruri dia cuy, ya. Tuh, banyak yang pakai Ruri. Tentu juga pakai si Grace ya kalau nggak ada Ruri cuy. Pilih salah satu antara Grace sama Ruri. Tapi gue lebih mirip si Ruri ya. Tuh, buat jangka panjang bagus.
Oke deh teman-teman semua, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy video kali ini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gue Nanggul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になって